Penalti gak masuk, penalti. Ah, lemah udah lo. Gua gara-gara lo itu, gua masih kepikiran tuh. Lu pensiun aja ya, mending pensiun main bola. Gak ada lu, lagi yang umur 42 tuh lari kayak gua. Mentril. Kalau ada yang gantiin baru gua pensiun. Karena memang kurangin makan ternyata ngaruh banget di lapangan. 4 peluang termasuk penalti nggak masuk tadi, melehoi. Dia kan di samping kanan, muka yang bola, kan aku lihat. Pasti gitu. Oke, nanti kita aplikasikan. Oke ya, duet kakak beradik, bau tengik. Ya sama Billy, ya kan? Billy diajak jalan sama Vicky sampai jam 3 subuh. Terus dia nggak enak, dia ngajak Vicky, dulu kita main motor gitu kan. Gue jam 9 dari BSD, jam 11 masih di Citos, coba gimana? Terus jalan setengah jam berhenti, Mereka berhentinya. Itu mah masalah scheduling, pokoknya jam 4 di situ. Jam 4 di Senayan. Sekarang jam 2, kita baru nyampe di Cipanas. Kalau gue sih gue buang motornya, gue balik ke Senayan. Nah, masalahnya kok gue gak diajak, itu bukan itu sih masalahnya. Kenapa gue gak ditelepon? Ayo, ada apa? Motor lu kan belum datang. Kapan motor gue udah dua di rumah? Motor trail? Hah? Kagak. Motor hitam tuh ya, karena udah lama gue keluar kandang. Emang gak niat, gak apa-apa lah, oke lah. Besok gue ajak, gue bilang gak bisa. Lu tahu. Lu tanya jadwal gua sama manajer gua, terus lu ajak pas gua ada acara. Pinter banget lu. Oh, kurang asem. Udah gua pantengin lama banget pada ngaktif. Lu pasti sama keluarga kan dari pagi? Hah? Lu pasti sama keluarga dari iya, pagi kan? Keluarga kan pindah dia. Iya kan lu kawinan Atta. Apa? Lamaran? Iya, lamaran Atta. Iya kan? Iya kan? Ya emang ininya kan kesini jam 4. Iya. Coba kalau berarti lu gak bisa motoran. Bisa. Mana ada? Loh. Undangannya dulu. Undangannya jam berapa? Enggak, lu enggak ngajak gua, jadi gua ambil yang karena kita tahu lu ada acara. Enggak, enggak ada yang tahu. Ngajak. Kasian. Enggak ada yang tahu. Kalau misalnya ada acara itu terus kamus, kita ajak. Kamus pergocekan lu semua gua udah tahu. Kita satu grup perguruan. Kerja itu rasanya nyawanya enggak di situ gitu. Gua anak terminal. 457, jangan saling mendahului. Bentar ya, ntar gua ajak ya. Sabtu depan kita jet ski. Lu bisa enggak? Gue gak, Jessica kan gue gak mau diajak gitu. Gue gak mau hitam, gue udah hitam. Itu masalahnya. Oke, Sabtu depan motoran. Ah, motoran mau. Bener? Iya. Sabtu? Iya. Kosong? Kok? Tanggal dulu. Sabtu? Ini hari Sabtu tanggal. Gue tanggal, gue Sabtu kan ada 4 kali dalam sebulan. Kalau tanggal cuma satu. Sabtu besok. Iya, tanggal berapa itu? 21. 20. Wah, di Padang kita. Ah, kan gak bisa kan? Kan di Padang gua. Iya. Ya kan, kemarin juga kalau gua kemarin juga kalau gua ajak bola, lu juga pasti bilang nggak bisa. Enggak. Gua acara Atta enggak mungkin. Yang penting protokolernya ajak dulu. Kita ajak yang pasti-pasti aja guys, ya kan? Oh, bisa aja enggak. Kayak Vicky gitu loh, diajak malah ngerepotin. Tuh. Mendingan ajak gua. Tengah jalan puter balik. Aduh. Masih gitu. Masih lah. Puter balik lagi. Puter balik dia. Baru juga nyampe jalan raya puncak. Itu Vicky cita-cita jadi apa sih? Dia orangnya inklusif banget guys. Semuanya puter balik.
Coba tolong jelasin Pak Pres, gimana caranya biar nggak puter balik? Ya harus mindset sih. Gak enak juga ngomongin kemarin aja di konten itu yang ngomongin itu Golkar semua, nggak gue inain males. Si Billy ngomongin Vicky. Kalau kata Hamka lama-lama Vicky ini bukan Vicky Niti Negoro. Vicky Nisasi. Vicky Prasetyo dong. Emangnya gue pikirin. Itu namanya. Oh no! Penalti nggak masuk, penalti. Ah, lemah udah lo. Gua gara-gara lo itu, gua masih kepikiran tuh. Lo pensiun aja nah, mending, pensiun main bola. Nggak ada lo, lagi yang umur 42 tuh larinya kayak gua. Mentril, mentril. Kalau ada yang gantiin baru gua pensiun. Abal tuh? Mana ini? Ayo kita lomba lari dulu. Apaan tadi? Tendang bola aja udah gini. Mana? Lu tadi? Enggak, itu umpan. Umpan? Oh, umpan itu. Gua kira penyanyi dangdut mengandung umpan. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Judika di channel. Kali ini kita main bola lagi, udah jarang bikin konten main bola. Ya, ikutin terus, tadi gua udah sempet main bola satu babak. Karena memang kurangin makan, ternyata ngaruh banget di lapangan. 4 peluang termasuk penalti nggak masuk tadi, melehoy. Kacau, pokoknya nanti harus gua balas di babak berikutnya, kita lawan eksekutif FC. Aduh, ini melehoy banget. Lain, bisa cetak gol. Yuk, tekan begini. Ya, pas keras sakit apa enggak? Coba. Makan itu. Enggak usah di fisio. Mana kerjasamanya bau banget. Ini nih. Adek yang gak ngerti abangnya kayak gini nih. Tadi-tadi gue tunggu umpan lama. Emang kalau abangnya lagi melehoy, adeknya ikut melehoy. 4 gak ada yang gol gue bikin. Iya, gue berharap gue oper dia, dia bikin gue gak juga. Tambah melehoy. Bersaudara lagi melehoy semua. Kacau. Salahnya bukan di sini. Gimana? Di sini. Coba tanyakan pada hatimu. Tanyain. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Hajar kata itu. Si ibu siapa yang mau dihajar, Bu? Coba ini kaki pindah, yang kaki kanan ke kaki kiri bisa? Nah itu pasti jago kali. Tangan kanan ke tangan kiri. Kita stretching dulu. Itu orang Batak. Itu ini orang Batak. Iya, jadi aku cari dia karena ada Batak connection. Oh, Batak. Biasa kan MU connection ya. Ini Batak connection. Orang Batak tadi kenapa rupanya? Kalau orang Batak itu tahu dia di mana urak-uraknya. Urak-urak yang kecil itu. Terus kayak mana?
kesel sama si Leo. Iya. kesel Leo dia. Gua gebok nih orang. Kesel sama Leo. Kira-kira kenapa tadi aku nggak bikin gol itu, empat itu? Aku sadar kepala aku memikirkan itu. Aku bukan memikirkan panggung sekarang, memikirkan main bola ini. Takdir ya? Takdir. Takdir. Takdir itu. Orang mah pemanasan, stretching itu sebelum main ini. After. Saya kan cooling down. Gak tau gue mau diapain, Mbak. Cobain aja, oke. Okay. Gua, Pak. Baru apa kode lupa lagi aku? Malau. Malau. Hah, ini kau. Ini ada Malau. Iya, Malau ini. Iya. Iya. Iya, tuh sudah baca lama. Ya. Mar bahasa roh pemu tuh. Mengepu. Eh, apa keluar bahasa ini? Ada. Ah, Ida. Marga Malau kamu? Iya. Ida itu. Malaysia ti ya. Sian harian. Ah, ini Ida. Ayah dia kasih kamu nih? Di Molhami, Turpuk Malau. Turpuk Malau. Ini dia ho. Turpuk Malau. Oh, iya. Apalagi sih masa penggoran di Bapak? Please, ah, Pak Aron. Pak Aron. Aron Tina Burmalau. Aron Tina Burmalau. Oh, Aron Tina. Ini namanya peregangan, guys. Jadi gua lagi cari tahu kenapa tadi 4 kesempatan gak ada gol. Mungkin salahnya di belum peregangan. Kita nyari alibi aja, nyari kambing hitam. Padahal emang lagi ngaco aja. Bukan sakit pinggang gak sih, Bang? Hah? Bukan sakit pinggang gak? Enggak sih. Jarang ya? Enggak. Sakit hati ya, Sri? Oke. Okay. Terima kasih, Ito. Itu... Hah? Ada sedikit... Ini namanya hyper... Apa? Hyperlordosis. Jadi terlalu melengkung. Terlalu melengkung? Iya, pinggung. Emang pinggungku kayak ini, kayak... Bule-bule. Gohai. Makanya beratnya di situ semua tuh. Saya skornya jelek. Nah, lumayan sih, perut, lumayan. Lumayan sih. Nah, itu makanya beratnya melehoi. Biar nanti tuanya enggak sakit pinggang terus. Biar tuanya enggak sakit pinggang katanya. Kebanyakan goyang. Haruslah. Kenapa di bawah? Saya nggak makan. Terus nyalain puasanya gitu. Nggak makan. Presiden gue lemah hari ini. Kantinya belum makan. Salah, saya juga belum makan. Ini duet kakak berada lagi. Namanya ini bau kentut. Enggak, ada intro dulu. Ntar lagi refrennya. Ntar lagi refrennya. Kok intro langsung refren? Baitnya kapan? Nah, baitnya yang jelek-jelek kan itu. ini ibarat lagu, ini lagunya jelek ini ya. Tinggal ngarepin refrennya aja bagus. Nah, emang kalau musisi itu apapun dibikin jadi. Oke, tadi udah ya. Intronya udah, baitnya udah. Padahal gue udah main sama gila ini pemain. DC United. Kemarin main Rooney main di sana. Kalau lama masih di sana, main baru habis main kan udah tiba Rooney. Pertama kok cerita itu kenapa langsung kau ngomong? Ya kan maksudnya habis latihan kita mandi. Apa gitu kau foto, ditanya kehidupan kau, tanya. Kalau foto fans biasa foto, tapi kan fans enggak bisa mandi bareng. Oh iya. Tapi langsung ngobrolnya itu. Oke kali Rooney. Mairot. Hari apa gitu ya? Sampai kita main lagi babak kedua. Mudah-mudahan bisa golin. Ayo kedua, ayo. 1, 2, 3. Kalau yang enggak main lagi. Kalau nunggu tulang enggak apa-apa. Ya keluar dulu kuning. Kuning. Ayo yang lebih muda balik dulu. Yo, mau baru datang. Minum air putih yang banyak dah. Ayo bagi. Goblok ya. Lebih nih ya. Naon?
Sama tadi Bang Wahyu di belakang 18 kan? Sama Wis Kutsin ya. Bek kiri Limas bisa? Kiri Limas, bek kanan Bang Eza, tengah siar tuh lebih cepet. Alam musiknya lebih lama. Oh boy. Terus masih terang. Om Valen. Keset mata nih. Siapa depannya? Siapa fresh? Si Roy. Sama Mas Pas ya, yang lain ketiga lain kita. Lagi terapi. Pas ya. Kucin sama Bang Wahyu. Ini nanti banyak ngegolin ini. Kau ambil. Ini buat bersaudara harus golin. Ini harus masuk. Kau lihat jangan terlalu lama tahan. Kalau lagi bisa lari, kasih lagi gitu. Oke. Tapi larinya ukur dikit. Tempo. Tapi kenapa itu? Kau nggak dapat yang cover gitu. Kecepetan bang. Kau ngambilnya. Jadi kau langsung gini. Harusnya lari dikit lagi baru. Karena kau udah. Udah ada yang ambil di samping. Dia kan di samping kananmu kau yang bola. Kan aku lihat. Pasti gitu. Oke, nanti kita aplikasikan. Oke ya, gitu kan kita kerja di Pak. Sebelum main marah-marah dulu. Duet kakak beradik bau tengik. Terima kasih teman-teman udah nontonin Judika channel. Sekarang kita mau langsung ke Indonesian Idol karena kita ada 5 besar hari ini, top 5 Indonesian Idol. Jadi kita harus lebih cepat untuk siap-siap. Sampai jumpa lagi. Bye. Ini yang lagi melehoi. Cinta kalah.
kok nyanyi aja ototnya yang keluar gitu. Nyanyi itu ototnya. Kayaknya harus belajar sama orang tua katanya. Matanya kok kayak ada isi-isi. Ada sesuatu. Gini nih, bercanda orang tua. We'll be right back.